Halo, selamat sore kawan-kawan. Di vlog kali ini, saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengikuti kegiatan saya dalam melaksanakan penyandaran floating pen di motor vessel Lumoso Alam, gear vessel, kapal pen atau kapal gondrong, tentunya dengan 5 palka, lebih kecil dari biasanya. Biasanya kami sandar di 9 palka atau 7 palka, tapi saat ini kami diinstruksikan untuk melakukan penyandaran di kapal gear vessel atau kapal pen dengan 5 palka. Tapi sebelum itu saya akan amunisi dulu untuk persiapan kerja. Jadi saat ini saya berada di mess room officer, dan kita lihat ya menunya apa. Oke, hari ini menunya kuah kuning dengan sayur lodeh. Oke, kawan-kawan, penyandaran kali ini kami dibantu oleh towing tak Intan Mega 6 dan asistak JL17. Oke kawan-kawan, ikutin terus kegiatan saya sampai dengan selesai. Semoga ini dapat menambah pengetahuan kawan-kawan tentang floating pen. Tapi sebelum itu kawan-kawan, saya ingatkan kawan-kawan yang belum sempat subscribe, tolong di subscribe channel saya sehingga channel saya dapat berkembang dan saya dapat berbagi informasi lain tentang floating pen ke kawan-kawan. Oke kawan-kawan, bye-bye. Wartawan, wajar wartawan. Satu-satu belakang. Enam kontinu dulu ya. Masih kontinu. Jangan dikurangi dulu. Tidak
dikurangi. Gimana depan? Murid kapal besar sejajar haluan Kumala. Sejajar haluan Kumala. 6 tidak kanan, 6 tidak kanan. Awal lurus saja sejajar kanan haluan Kumala. Sejajarkan. Tahan 17 ya, masuknya buritan terlalu cepat masuknya. Ikuti urutan sejajar terobong kapal besar. Sejajar terobong kapal besar. Tengah palga 2 haluan. Urutan sejajar anjungan kapal besar. Sejajar anjungan kapal besar. 6, continue goyang 6. 25 meter lagi itu baru rapat. Tapi gimana lancar rapatnya, kuatnya juga. Iya, goyang banget. Continue kencang kayak tadi pelan. Oke, continue. 6, flag dulu 6 ya, kita lepas kirinya. Flag. Oke, haluan, flag kirinya langsung flag goyang. Bebas 6, silakan kencang lagi pelan kanannya. Kencang. Hei! Haluan ambil slack, connect. Bagian 6, persiapan kiri kanan. Persiapan ke kanan. Satu tahan ya, supaya jangan terbelit. Oke, 6 disconnect aja, 6. Oke, langsung disconnect aja. Copy.
siap nih. Oke kawan-kawan, agak ribet memang ya saat kita loading di gear vessel atau kapal yang mempunyai kren, karena sangat berbahaya. Pertama, palkanya, sistem buka palkanya ke atas, dilipat ke atas, jadi bukan ke samping, jadi tidak aman untuk kita punya ship loader. Terus bahayanya tidak bebas untuk di swing kanan kiri ya. Kawan-kawan bisa lihat di situ ada kren yang menghalangi dari swing-nya ship loader. Jadi agak ribet memang saat kita loading di gear vessel. Oke kawan-kawan, sekian dulu vlog saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung ke Kuskus 31. Jumpa lagi di next video. God bless you.